Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya masih suka sabung ayam, oke. Tapi saya juga enggak berani mengingatkan, takut ayah saya marah. Betul. Biasanya juga saya ajak sholat berjamaah di rumah, bagus. Minta solusinya Habib. Ya. Ini berarti metode mendakwahi orang tua. Ya, mendakwahi orang tua. Prinsipnya dalam dakwah, kalau ucapan yang kamu sampaikan menghasilkan maksiat yang lebih besar, maka diamlah. Tapi hatimu jangan diam. Nomor satu, lihat orang maksiat, siapapun orangnya itu, maka harus tidak suka dengan kemaksiatannya, sedih dengan pelakunya. Jangan gak suka dengan pelakunya ya. Sedih dengan pelakunya. Gak suka dengan kemaksiatannya, sedih dengan pelakunya. Rahman, hatinya sedih, sayang sama pelakunya. Dalam kasus ini ayahnya sabung ayam, judi, haram, kan begitu. Nah, tapi kan gak semua kegiatan ayahnya haram. Nyatanya diajak sholat berjamaah juga, mau. Maka caranya adalah untuk merubah kebiasaan ayam sabung ayam tadi, perbanyaklah cahaya. Kalau cahaya itu gede, gelap itu akan sirna. Kalau cahaya itu semakin besar, maka gelapnya akan sirna. Kotoran itu sedikit, kalau digujuk air yang banyak, kotorannya akan hilang. Perbanyak kebaikan di rumah. Ya, perbanyak kebaikan di rumah dengan mulai akhlak kamu kepada ayahmu semakin hebat. Semakin cium tangannya, cium keningnya, semakin dilayani, nanti akan tersentuh hatinya. Gak usah diomongin, karena bapak ya paham itu haram, anak ya paham itu haram, yang penting hati itu benci dengan kemaksiatan yang seperti itu. Minta sama Allah dalam tahajudmu, dalam tangismu, ya Allah, dan jangan sombong, jangan merasa lebih hebat dari bapakmu, karena kamu syahadat juga itu hasil daripada orang tuamu. Seluruh amal modal kebaikan dari orang tuamu. Jangan sombong karena pangkatmu tak akan pernah mengalahkan orang tuamu. Sholatmu semua itu dari mana itu? Yang ngajarin siapa? Itu orang tua. Rendahkan hati dulu. Jangan sombong sama orang tua atau siapapun didakwai. Ya Allah, tolong orang tua saya, tolong. Tunggu saja nanti. Kalau sudah tiba waktunya akan berubah dengan sendirinya. Sambil kamu cari duit yang banyak. Kalau kamu udah punya duit yang banyak, kayak no bapakmu, nyoh, pak, blung, 500 miliar. Gak mungkin sabung ayam lagi. Insya Allah gitu kan ya?